Bersua kembali. Sekali lagi anda bersama saya, Jocelyn, dalam Best 5.10 dan antara berikut tumpuan waktu ini. Susulan kejadian bot karam di Sungai Kajang, Tanjung Karang, Selangor. Mayat terakhir disangka ditemui kira-kira pukul 2.40 minit petang tadi, 15 km dari lokasi kejadian di perairan Sekincan. Penemuan terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan yang terkorban 7 orang. Sementara 7 lagi diselamatkan oleh nelayan tempatan. Bot yang membawa sejumlah 14 orang itu karam pada hari Khamis lalu yang berada dalam perjalanan pulang selepas mengadakan upacara membuang abu mayat. Di kilometer 436 Lebuh Raya Utara Selatan dekat hentian sebelah Rawang pula, 7 nyaris maut apabila sebuah bas ekspres terhumban ke lereng bukit. Dalam kejadian pukul 6.30 pagi itu, pemandu bas berkenaan yang dalam perjalanan dari Ipoh ke Ibu Negara dikatakan hilang kawalan sebelum terbabas. 3 mangsa tersepit diselamatkan oleh pasukan penyelamat yang berjaya tiba di lokasi kira-kira 40 minit kemudian. Bas tersebut membawa 5 penumpang dan 2 pemandu bas. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk mendapatkan rawatan. Sehingga semalam sebanyak 12,383 kes kemalangan direkodkan selepas 9 hari op selamat 7 dilancarkan. Daripada jumlah itu, 203 kematian dicatat melibatkan penunggang motosikal dan pemandu kereta. Angka tersebut menunjukkan peningkatan mendadak berbanding tempoh sama op selamat pada Hari Raya Aidilfitri tahun lalu. Ia amat membimbangkan kerana catatan terkini itu meletakkan Malaysia antara negara yang mencatat kemalangan maut tertinggi di dunia. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM dan Jabatan Kerja Raya JKR diarah membuat kajian bagi mengenal pasti punca yang menyebabkan peningkatan jumlah kemalangan terutama di Jalan Persekutuan pada musim perayaan kali ini. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, kajian tersebut meliputi reka bentuk dan juga kondisi jalan bila ditemui pada majlis rumah terbukanya di Kuching. Kajian juga akan memperincikan secara keseluruhan faktor yang menjadi punca kemalangan agar tindakan bersepadu dapat diambil. Tiada kompromi kepada nelayan yang didapati terbabit dalam aktiviti pemerdagangan manusia di sekitar perairan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim berkata, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sentiasa memantau sebarang pergerakan yang mengganggu gugat keselamatan terutama di perairan negara. Terdapat juga nelayan yang melakukan aktiviti tersebut bagi mengaut keuntungan dan anggota penguatkuasaan keselamatan sempadan yang didapati bersekongkol dengan kegiatan ini juga akan turut dikenakan tindakan tegas. Perusahaan kecil dan sederhana PKS disaran menceburi pasaran baru dalam sektor kosmetik, khususnya ekspor minyak wangi, kerana Malaysia kaya dengan sumber alam semula jadi yang boleh dijadikan bahan asas untuk membuat minyak wangi, terutamanya kayu gaharu selain diyakini halal oleh negara luar. Justru Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade sedang merangka pelan bagi membantu usahawan yang terlibat dalam sektor tanaman pokok gaharu untuk meningkatkan lagi pengeluaran, selain terus mempergiat langkah mengetengahkan jenayah produk-produk baharu untuk meningkatkan ekspor kosmetik. Tumpuan seterusnya, hujan lebat yang melanda bandar Yulin di wilayah Shanxi di barat laut China menyebabkan banjir teruk dan tanah runtuh di kawasan pergunungan. Ia turut disertai hujan batu yang berdiameter 10 mm selama kira-kira 1 jam 40 minit. Sementara di daerah Zizhou pula, 2 orang yang sedang berdiri di atas atap rumah di bawah arus kuat menyebabkan salah seorang daripada mereka maut. Di Amerika Syarikat pula, 130 kanak-kanak istimewa antara 300 orang yang dipindahkan dari kawasan perkhemahan berikutan berlakunya kebakaran hutan di selatan California. Tiada kecederaan dan kerusakan bangunan dilaporkan sejak kebakaran itu bermula pada hari Jumaat di sepanjang Lebuh Raya Angeles Crest. Sekurang-kurangnya 5 kawasan perkhemahan terjejas dan Lebuh Raya terlibat juga masih ditutup.
Saudara, babak itu tadi mengakhiri Best 5-10 untuk waktu ini. Ikuti laporan penuh dan banyak lagi berita dalam Nasional 8 kurang 1 jam dari sekarang. Dan saksikan drama Dan Hati Pun Berkata selepas ini. Saya Johnson, kita jumpa lagi pukul 9 malam nanti. Dengan itu, salam satu Malaysia.